ada Mbak Arti, ada juga Mbak siapa dia nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 9. Kelihatannya bola baru saja bergulir di babak yang pertama. Bola dalam genggaman pertahanan Cianjur. Rosmina melakukan tendangan gawang. Rosmina ke Barcelona lempar. Oh, melebar namun terlalu keras. Terlalu keras. Kembali berbola kick in. Kali ini yang pertama untuk bundu gundang itu. Nampaknya ada Lastri nomor punggung 7 jauh ke tepi lapangan. Bola kembali luar lapangan. Kembali keluar lapangan kali ini tendangan gawang untuk Putri Sirandu. Bola dalam genggaman Mbak Arti. Di depan jauh heading kepada Mbak Lastri. Dipotong keluar Mbak Enti. Ya dihimbau kepada para penonton untuk tidak terlalu mepet ke garis pertandingan. Ya sementara dari sini akan serangan. Masih Sirandu. Hari ini Sirandu masih. Umpan ke belakang jatuh dari Fendi. Ada Mbak Fendi. Umpan dari pendukung itu masih terlalu melebar hingga bola keluar dibiarkan. Kali ini sangat sempurna tangkapan dari Mbak Rosmina. Hari tim Sirandu lakukan kiriman bola heading kepala Mbak Seni hingga bola kembali bergulir keluar lapangan kembali. Kali ini kick-in untuk anak-anak Sirandu. Lakukan sudah. Kali ini Mbak Seni mampu dimantalkan barisan bertahan di palang pintu tangguh dari Sirandu. Kick-in kembali untuk bundu gundang kecil kali ini Al-Guju Mbak Lastri dengan nomor punggung 7 lakukan sayang saudara, sayang ibu saya tendangannya masih melintir tipis di pojok kanan atas gawang yang digawang oleh Mbak Rusmina. Ya bola cadangan. Bola cadangan Mas Bro bisa dimasukkan. Ya Adik, bola cadangan. Iya Kak, kudune nang cekel panen dia mong. Bu payungnya sana. Ya kali ini bola dihadapi oleh Putri Sirandu. Kudunya Mbak Arti akan melakukan kiriman bola. Langsung ke depan jauh. Di heading kepala barisan pertahanan Mbak Lastri saudara. Kali ini ada Arti kembali jatuh di kaki Enti dengan kaki kanannya. Bola kembali liar keluar lapangan saudara. Di babak pertama ini kedudukan masih imbang tanpa gol alias 0-0 saudara. Kita nantikan bersama kali ini kick-in akan dilakukan dari Putri Sirandu. Salah pengertian tidak akurat tendangan dari Sirandu. Kali ini berbuah tendangan gawang kembali di kubu bundu gundang itu. Astri akan melakukan kiriman bola. Ada Sally di sana. Ada Mbak Enti satu kembali. Sally kembali. Tentu masih Sally. Umpan kasih cantik dari Mbak Sally. Lakukan serangan ini. Kembali berbola di dalam bahaya. Pertandingan pemain Mbak Wasit dari kubu Sirandu nomor punggung 11 masuk. Ya nampaknya kick-in bahkan ada beberapa perubahan. Sirandu masukkan kembali kick-in untuk Sirandu lewat Mbak Arti nomor punggung 9 Mbak Arti antang-antang lakukan. Mana kiper kayak gini sih tiang gawang yang dikawal Mbak Karbiah masih selamatlah gawang bundu gundang itu dari kempuran serangan anak-anak Sirandu. Wow. Timnas bola tepat dalam genggaman tengah gawang kali ini Mbak Rosmina akan lemparan. Kali ini Chester out. Kurang akurat dibiarkan kembali. Kali ini kick in untuk bundu gundang itu lewat kaki Lastri. Lastri dalam kaki kirinya mendatar melebar seperti ada Marandi. Hen.
Alas, Mbak Sally sontekannya menyilang tipis di kanan gawang, masih berbuah kembali sepak pojok yang pertama di babak yang pertama kali ini. Di sektor kanan gawangnya di kawal Mbak Rusmina, lakukan Lastri. Oh, umpan dari Lastri, akurasinya sangat jauh dari sasaran. Sekarang kali ini tendangan gawang kembali untuk anak-anak Cirandu, lewat penjaga gawangnya Mbak Rusmina. Oh, atau siapa dicah? Ada Mbak Arti kelihatannya, lakukan kiriman bola, lakukan keras. Dah. Kembali Doyan Plesir. Saudara. Tepat dalam pelukan penjaga gawang. Serangan baik dari Cirandu mampu di pemain belakang dari tim Buntuk Gondang itu. Kali ini sepak pojok akan dilakukan dari Cirandu. Bola dihala keluar lapangan kembali. Kali ini kick in untuk Cirandu kembali. Lakukan nomor punggung 7 mendatar membentur. Masih ada keributan di sana. Bola hilang tipis di kiri gawang Tarbiyah, kali ini berbuah tendangan gawang kali ini. Lastri antang-antang akan lakukan kiriman bola lewat tendangan gawang. Lakukan Lastri, lakukan sudah. Kandas. Masih terjadi keributan di sana. Serangan balik dari sini Andu. Untuk Gondang itu masih sangat terlalu kokoh, mudah untuk ditembus barisan penyerang dari Cirandu Futsal Club. Kali ini bola bergulir di tepi lapangan, bola meninggalkan lapangan. Kali ini kick in untuk anak-anak Cirandu. Nomor punggung 17 akan mendatar. Berbahaya saudara. Luar biasa salah seorang pemain nomor punggung 17 dari Cirandu. Lakukan tendangan gawang Lastri akan mendapatkan tendangan. Wow, berbahaya namun masih mampu juga penjaga gawangnya. Jadi perebutan di sana. Bola kembali keluar. Berbuah kick in kali ini untuk Cirandu. Putri Cirandu lakukan kiriman. Bola menyentuh pemain dari Pelunda itu, berbuah sepak pojok yang kesekian kalinya di babak yang pertama. Hey, sayang, tiada kawan. Bola liar keluar lapangan kembali. Kali ini kick in akan diambil alih oleh pemain dari Cirandu. Lakukan keras mendatar, namun membentur badan pertahanan Sandy. Mampu diintercept, kembali umpan melebar menghilang ke sektor kanan luar. Masih dibiarkan saja, belum merubah keadaan, belum merubah skor di babak yang pertama. Masih 1-0, masih 0-0. Kita nantikan saja, kick-in akan dilakukan oleh anak-anak Cirandu. Lakukan sudah, kali ini Lastri serangan balik ke sektor Lastri. Bola dihalau keluar lapangan kembali. Kali ini kick in untuk penuhnya langsung bahasa Sally melebar sabar kirinya ada Mbak Sandy. Mbak Sandy belakang ada Mbak Sandy kembali. Ada Mbak Sandy kembali, mampu membentur salah seorang pemain dari Cirandu nomor 14. Kali ini berbuah kick in kembali di sektor pertahanan dari Puntuk Gondang Kidul. Lewat sekarang ada Sally. Sally kontrol bola sendiri kepada Fendi. Akurasi kontrol dari Fendi kurang terarah. Saudara, kita nantikan saja kick in day untuk anak-anak Cirandu kali ini. Bola diambil oleh Mbak Arti. Arti akan lakukan kiriman bola lewat kick in. Lakukan Mbak Arti. Melambung ke depan. Namun, masih diri. Luang manis di depan mulut kawan, belum mampu diselesaikan secara sempurna. Jadi perebutan kali ini di daerah Cirandu, namun bola dibiarkan keluar lapangan kembali. Saudara, kali ini berbuah kick in. Nampaknya pergantian pemain di line up Bunda Gunda kecil. Mbak Enti ditarik keluar, digantikan Mbak Afindia.
lakukan saya ini, lakukan membentuk mari saya ini pendek oleh Mbak Afin. Ada tawa bantu kali ini Mbak Afin, kamu kurang cermat kontrol Mbak Fendi. Tinggal berdua kali ini untuk punduk gunung itu, lakukan tendangan ke dalam. Nampaknya kupin akan dilakukan oleh tim punduk gunung itu, diambil alih oleh siapa dia di sana. Oh, kelihatannya Mbak Fendi akan lakukan kiriman kick in. Langsung jalan. Luar biasa. Berbarengan dari Cirandu. Ya, berbarengan dari barat. Sebelah barat di mana tepatnya sebelah kanan kami memandu jalannya pertandingan. Dan sebaliknya dari tim pendukung itu menempati posisi gawangnya sebelah Soteng Sel timur. Ada sebelah barat. Tepatnya sebelah kiri kami melaporkan jalannya pertandingan. Kali ini bola tidak bergulir, kira-kira 3 detik yang lalu bola kali ini dalam posisi sepak pojok. Tendangan pojok untuk punduk kita itu lakukan menjangkau seri. Masih membentuk mistar gawang, belum merubah keadaan, masih 0-0 di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan ya untuk adik-adik yang berada di tiang gawang, untuk mohon untuk bisa bergeser jaga jarak dari gawang. Terima kasih. Kali ini tendangan oleh Mbak Lastri. Ada Mbak Fira di sana gua. Out jor. Dari Irando kurang akurat. Kali ini kick in untuk penundang itu. Nampaknya bola diambil oleh Lastri dan Gundu lakukan tinggi. Ada Mbak Sari di sana sendirian. Mbak Sari masih terbaca pergerakan Mbak Sari. Hingga bola keluar lapangan kali ini kick in ambil, untuk anak-anak Cirandu. Siapa dia yang akan lakukan kick in? Siapa lakukan? Bater masih terbaca tendangan kick in dari anak-anak Cirandu kali ini. Nomor 11 akan melakukan kick in di sektor pertahanan daerah sendiri. Masih kita membentur. Dibiarkan kembali kali ini bikin untuk anak-anak dari Cirandu. Lakukan kiriman bola tendangan ke dalam Cirandu. Lakukan satu di kaki Fel. Ada Seni mampu dipulang keluar. Kali ini kick in diambil oleh punduk gundang Kitul kali ini. Mbak Fira mendatar mereka sektor kirinya dan Mbak Seni. Masih Mbak Seni. Oh, belakang kepada Mbak Afin. Enak sebarkan kepada Mbak Lasti. Kembali Mbak Fira. Kembali tendangan ke dalam. Alias kick in untuk anak arah Cirandu kali ini. Lakukan sudah pendek kepada Mbak Arti. Kurang akurat kontrol bola dari Mbak Afin. Ya, pergantian pemain di kubu punduk gunung itu. Nampaknya Mbak Fira ditarik keluar dan digantikan pemain pengganti Mbak Fendi dengan nomor punggung 3. Lakukan sudah. Terlihat jelas ada seorang pemain dari punduk gunung itu tangannya menyentuh bola hingga berbuah tendangan bebas kali ini untuk Putri Cirandu. Nampaknya nomor punggung 9 Arti akan melakukan tendangan bebas. Ambil ancang-ancang Arti dan terlihatannya dua orang pemain dari Putri Punduk Gunung Kidul membentuk pagar hidup. Lakukan Arti. Lakukan keras jarak jauh masih menyilang di kanan gawang Kamal Tarwiyah hingga belum merubah kedudukan. Sementara di babak yang kedua masih tanpa bola 0-0.
Saya Doyan Plesir. Amin. Kurang akurat hingga kali ini berpulang kick in kembali untuk titul. Oh, untuk Cirendu kelihatannya. Sayang, peluang emas di mulut gawang terbuang sia-sia. Hingga selamatlah gawang dari punduk gundam itu dari serangan Putri Gawang. Luar biasa penampilan penjaga gawang dari Cirendu. Nampaknya pilihan kali ini untuk anak-anak pondok gundam itu antang-antang Mbak Lastri lakukan bikin alau jauh dari sasaran tendangan Mbak Lastri. Berbuah kali ini tendangan gawang kembali. Bola dalam genggaman penjaga gawang Mbak Rusmina kelihatannya akan melakukan kiriman Mbak Rusmina. Oh, siapa dia? Mbak Arti nomor 9 sang Alkucu senior dari Cirendu. Lakukan hari ini jatuh di kaki Mbak Seni. Masih datang ke Mbak Abu Lastri sendirian. Masih mampu dipatahkan. Mampu diintercept barisan bertahan Mbak Seni dari puncak bidang itu. Hingga kali ini berbuah kick in kembali. Kali ini untuk Cirendu Hucalkut. Kali ini bola diambil oleh nomor punggung berapa lakukan sudah luar biasa barisan bertahan dari untuk gundam itu mengantisipasi serangan bertubi-tubi dari anak-anak Cirendu. Berli berikan dan pemain di kubu punduk gundam itu kelihatannya Mbak Afin dia ditarik keluar digantikan pemain penggantinya Mbak Enti Winarsi. Lakukan juga contekan keras Mbak Arti dari Cirendu masih menyilang tipis di kanan gawang yang dikawal Mbak Tarmiah hingga masih selamatlah gawang punduk genak itu dari serangan-serangan anak-anak pun Cirendu maksudkan. Oh, maju yang betul serangan balik kali ini lakukan Cirendu sendirian agar Mbak Tarmiah ini maksudkan. Luar biasa terjadi kemelut di mulut gawang Cirendu. Selamatlah gawang Cirendu kali ini. Hadirkan umpan pada saya ini. Terbentur sudah. Dian. Kontekan keras jarak jauh dari anak-anak Cirendu. Apa sih? Tentu salah seorang pemain dari punduk gundam itu hingga berbuah sepak pojok kali ini di sektor kanan gawang Tarmiah. Mampu serangan balik kali ini. Ada Mbak Enti. Iya, melebar. Tentu salah seorang pemain dari punduk gundam itu kali ini. Kali ini kick in untuk Cirendu. Cirendu akan lakukan kiriman bola lewat tendangan ke dalam. Kali ini Mbak Arti nomor 9 akan melakukan kiriman keras. Namun membentur penonton di samping Mister Gawang. Kali ini tendangan gawang pasti akan lakukan kiriman. Maksud hati memeluk gunung. Namun apa daya tangan tak sampai di darah. Tendangan Lastri masih jauh-jauh dari sasaran saudara. Iya, kali ini ada Mbak Arti. Nomor punggung 9 pendek sodorkan kepada nomor punggung 11. Sodorkan belakang kembali. Nomor 9. Namun tidak terjangkau bola. Kali ini tendangan gawang. Punduk benda kecil lewat kaki. Awan punggung 7 Mbak Lastri lakukan jauh luar biasa penampilan penjaga gawang dari Cirendu kali ini. Contekan kali belum akurat saudara. Tendangannya ucul lagi yang lagi pertama ini. Ya, kali ini tendangan gawang dari Cirendu lakukan keras.
terbaca tendangan dalam dari Mbak Arti. Kali ini serangan balik dari tim Bang Bali Mbak Ferry. Ada Mbak Ferry di sana. Pojok, pojok. Kontekan Mbak Fendi mampu di blok dari Santalang. Doyan Plesir. Itu dari Siranda berbuat tendangan pojok kali ini. Satu di kaki Siranda mampu terbaca. Umpan dari Siranda bola kembali. Berkulir liar keluar lapangan saudara. Kali ini bikin ambil alih oleh Putri Siranda. Akan lakukan kiriman bola lewat Cikin. Dan siapa lakukan? Membentur kembali pemain nomor 23 Mbak Fendi. Ya lakukan kita. Masih terjadi ributan di sana. Mbak Fendi. Peluang emas tidak mampu dimanfaatkan secara sempurna saudara. Hingga bola lebih dahulu keluar lapangan. Kali ini kick in untuk anak-anak Siranda. Mereka mendatar kepada satu depan taman luarnya. Masih di luar. Terbaca umpan dari pohon 17. Ini datang serangan balik lewat kaki. Sanin. Ya, kelihatannya nomor punggung 3 Mbak Fendi akan lakukan gedang. Masuk saudara. Perubahan sudah kali ini menjadi 1-0. Sementara untuk Gunda Gitu. Sekarang di bawah Mister berdiri penjaga gawang dari untuk Gunda Gitu Mbak Arni. Kita berpendang. Kelihatannya Mbak Arni. Berubahlah skor kembali menjadi 1-1. Ya, kali ini penendang kedua dari punggung kita itu nomor punggung 7 Lastri. Lastri akan lakukan tendangan. Tendangan bola dari Lastri hingga kedudukan masih 1-1 sementara. Kali ini penendang kedua dari Siranda nomor punggung 17 lakukan masuk dan gol saudara. Berubahlah skor kali ini menjadi 2-1 sementara untuk Siranda unggul dengan skor 2-1. Lakukan kembali. Selamat untuk tim Bucal Putri dari Siranda. Anda mendapat gelar juara pada musim kali ini. Dan sebagai